juga bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KJRI maupun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kami ikuti. Penempatan pertama kami di San Francisco merupakan penempatan yang banyak memberikan kesan dan pengalaman yang sangat berharga. Banyak sekali pelajaran yang kami petik selama 3,5 tahun penugasan kami di sini, baik yang sifatnya kedinasan, kerja di kantor, maupun yang ramah, alamnya indah, segala kelengkapan ada di sini. Kami akan merindukan San Francisco, terutama merindukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, sekarang teknologi sudah maju, mungkin sebentar lagi akan melihat foto anak saya naik becak di Jogja di Facebook. Segera kami update, dan tentu saja mereka juga akan sangat merindukan kota San Francisco yang indah ini. Dan khusus mewakili istri saya, Aik, juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada ibu-ibu di San Francisco, terutama yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan. Memperpisahkan Pak Hasan bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, tiap kali acara perpisahan, pasti kepala perwakilan di satu tempat mengatakan bahwa bertemu dan berpisah adalah suatu hal yang biasa buat orang depan. Tiap 3-4 tahun sekali, pasti ada saja yang pergi dan datang. Kali ini giliran Pak Hasan Asari dan keluarga akan meninggalkan kita semua, tapi sebenarnya tidak akan meninggalkan kita jauh-jauh. Mungkin 3-4 bulan lagi akan kembali. Biasanya orang Jawa selalu berkata. Tapi malam ini memang kita sebut sebagai malam selamat jalan buat Pak Hasan dan Ibu, memperpisahkan mereka dengan masyarakat, mengungkapkan rasa terima kasih Pak Hasan keluarga. Juga kami di sini pada malam hari ini, saya atas nama pribadi dan keluarga juga atas nama KJRI, ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasan. Pak Hasan dan Bu Ayi sudah 3,5 tahun di tempat ini, sudah bekerja keras untuk membantu KJRI, untuk meningkatkan kinerja KJRI. Pak Hasan yang selama ini sudah membantu KJRI, kami kenal sebagai seorang yang bekerja keras, seorang yang berdedikasi tinggi dan integritasnya juga tinggi. Kami ingin agar Pak Hasan di kemudian hari tetap menjaga performance-nya atau paling tidak dijaga kemudian juga ditingkatkan di kemudian hari. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah didapat oleh Pak Hasan di tempat ini, baik di KJRI maupun dalam pekerjaan sehari-hari dan pergaulan dengan masyarakat kita di San Francisco dan sekitarnya, juga di wilayah kerja KJRI, akan sangat bermanfaat untuk kehidupan atau yang bandel, yang pemarah, yang penyabar dan sebagainya. Ada di sini semua. Fotografi. Ini yang baru. Memberikan ceramah di depan anggota-anggota PSI. Itu pertama kali saya kenal dengan Pak Hasan. Selebihnya karena Pak Hasan ini orangnya pendiam, jadi kadang-kadang kita payah untuk mendengar apa yang ada pada dirinya. Tapi belakangan saya ketahui, rupanya kesenangan, kalau kita namakan kesenangan, saya rasa bukan. Tapi, apa namanya ya, dia suka menulis. Tulisan-tulisannya sempat saya baca di surat kabar di Kompas. Jadi tulisan-tulisannya itu menarik bagi saya, karena kebetulan latar belakang saya pun demikian. Tulisan-tulisannya itu banyak memberikan pandangan kepada masyarakat Indonesia di tanah air mengenai keadaan di sini, terutama setelah dilantiknya Presiden Obama sebagai presiden yang ke-46 di negeri ini. Pak Hasan,
saya atas nama pribadi maupun atas nama anggota PSI mengucapkan selamat jalan kepada Pak Kasan. Semoga di tempat, di tugas yang baru nanti di Departemen Luar Negeri akan mendapat tempat yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang diutarakan di training tadi, bahwa performance yang Pak Kasan lakukan di San Francisco ini cukup memuaskan untuk KDI. Semoga performance itu akan bisa lagi ditingkatkan di tanah air dalam tugas Pak Kasan yang baru di sana. Dengan demikian, saya mengucapkan selamat jalan kepada Pak Kasan dan Ibu. Semoga selamat sampai di tanah air. Dan tentu kita akan berjumpa suatu ketika, kalau tidak di sini, tentu di tanah air. Demikian Pak, terima kasih. Organisasi dan wanita. Jadi 2,5 tahun saya ada di dalam organisasi itu dan kita bisa bekerja sama. Ada banyak hal yang sudah Ibu Ari bagikan kepada kami. Ada banyak hal di mana kami bisa belajar bersama-sama dan ada banyak hal di mana kami saling asih, asuh, dan asah. Jadi kami mengucap syukur sekali buat kontribusi maupun kerjasama yang sudah Ibu Ayu lakukan selama ini. Dan saya yakin, jadi kalau Dharma Wanita bisa punya uang, itu udah hasil olahnya Ibu Ayu. Jadi terima kasih sekali Ibu Ayu, terima kasih yang tetap memimpin dan menyertai langkah pekerjaan, kesehatan, dan rumah tangga.